Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai gelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang 2019 dalam rangka penyusunan RKPD atau rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2020 mendatang yang diadakan di aula kantor Camat Bandar Khalifah. Acara ini diawali dengan kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai Joni Walker Manik. Dalam sambutannya, Walker Manik mengatakan Musrembang ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan penghimpunan masukan dari berbagai pemangku kepentingan demi sempurnanya rancangan RKPD tahun 2020, di mana hasil Musrembang harus diinput ke aplikasi e-planning agar bisa dipantau dan dikawal perencanaan pembangunannya melalui aplikasi online. Sementara itu, Camat Bandar Khalifah mengatakan hakikatnya merespon kegiatan ini di mana harus memprioritaskan di bidang pertanian, perikanan, dan pembangunan fisik infrastruktur. Kami pemerintahan Kecamatan Bandar Khalifah, di sini ada Pak Wakapolsek, merespon dilaksanakannya Musrembang tingkat kecamatan untuk pembangunan 2020. Ada beberapa item yang sudah disetujui, tapi pada hakikatnya masih berkutak-atik dalam infrastruktur, yaitu menyangkut pertanian, TPT, mungkin juga ada sosial, budaya. Kami berharap hal ini, keputusan tadi, hasil musrembang tadi, itu dapat diterima. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Yang dimulai dari desa Kayu Besar.